dalam hidup kamu harta benda kamu di jalan Allah. Sebelum sampai saat kematian pada diri kamu. Kerana kebanyakan manusia bila sampai saja dekat dengan kematian, lalu mulut-mulut mereka menyebut, bolehkah ya Allah agar ditangguh terlebih dahulu kematian ini? Untuk aku bersedekah di jalan Allah dan aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Sebutlah pada mereka, walan yu'akhirallahu nafsan. Allah tak akan tangguh bila sampai saat kematian di kalangan kamu. Wallahu khabirum lima ta'malun. Kerana Allah mengetahui setiap fi'il apa yang kamu akan kerjakan jika ditangguh saat kematian di kalangan kamu. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sehinggalah ayat yang ke-11. Para hadirin yang berhati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah. Kerana pada malam yang baik ini, saya rasa malam ini kira-kira malam pertama lepas pada masuk dalam tahun baru dalam tender Islam ini, untuk saya nak memulakan kuliah, jadi minta untuk kuliah bulanan di masjid ini untuk bercerita tentang bagaimana persiapan kita untuk kita menghadap di hadapan Allah. Saya sendirinya, saya perhati dalam banyak-banyak kitab, saya sendiri saya cadang untuk baca kitab yang saya tulis, saya susun balik daripada kitab Nota Ajal Seorang Mukmin. Saya nak cadang ni, saya nak baca kitab inilah bermula daripada malam ini. Kemudian tiap-tiap dalam kuliah siri, kuliah-kuliah nanti insyaAllah, supaya kita boleh ambil manfaat sama daripada apa yang telah saya susun sebelum daripada ini. Dan kitab ini saya tak mengajar lagi di mana-mana pun, kecuali saya nak mengajar daripada kitab inilah untuk jadikan satu panduan pada kita nanti insyaAllah. Cuma malam ini saya nak memukadimahkan saja kenapa kita kena berbicara tentang tajuk kematian dalam hidup kita dan mengapa penting sangat untuk kita sebut di kalangan kita sebut tentang mati. Tajuk ini kadang-kadang bagi setengah di kalangan kita, ada di kalangan kita disebut kalau cerita bab mati ni tak seronok Ustaz. Kalau cerita mengenai macam mana nak jadi kaya baru seronok. Ramai di kalangan kita dia beranggapan demikian. Bila kita cerita tentang mengenai bagaimana kita nak bersiap menghadap depan Allah ataupun cerita mati, ramai di kalangan kita kata tak ada ketajuk lain kalau kita nak cerita dalam hidup kita ini. Tapi ayat Al-Quran Karim yang saya baca sebentar tadi daripada surah yang disebut surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin baca surah Al-Munafiqun ini lah, dijadikan amalan tiap-tiap pagi. Ada setengah ulama diajar supaya kita baca tiap-tiap pagi supaya kita tidak terperangkap dengan penyakit munafik. Supaya kita selamat daripada sifat munafik, maka kita baca surah Al-Munafiqun dalam hidup kita. Kerana bahayanya jadi orang munafik ni bahaya. Jangan kita ingat mudah pada kita jadi orang munafik. Jangan. Kerana orang munafik ni orang yang ramai dibandingkan dengan orang mukmin. Atas dunia ni ada tiga je kelompok manusia. Kalau kita kumpul-kumpulkan manusia ni, kita bahagi manusia ni jadi tiga kelompok saja. Satu kelompok mukmin, satu lagi kelompok kafir, satu lagi kelompok yang disebut dengan munafik. Tiga kelompok ni akan terjadi dalam hidup seseorang. Kita ni jangan kita mati dalam keadaan kita ni, dalam keadaan kita ni orang yang munafik, jangan. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ajar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan kamu benar-benar Islam dalam hidup kamu. Jadi munafik pun jangan. Jangan jadi orang kafir pun jangan. Tetapi kita biar jadi orang yang mukmin ataupun orang yang muslim, orang yang hidup dalam keadaan benar-benar menyerah kepada Allah SWT. Ayat yang saya baca daripada surah Al-Munafiqun ini, ulama ajar pada kitanya
supaya kita cuba kita renung daripada ayat yang saya baca tadi, ayat yang Allah panggil pada orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah. Bila kita memilih kita menjadi orang yang beriman, dengar benda apa yang Allah nak pesan pada kita. Pesan apa yang Allah nak pesan? La tulhikum amwalukum. Janganlah kamu hidup di atas dunia ni terperangkap dengan perangkap-perangkap harta benda. Hidup ni atas dunia ni la tulhikum. Jangan kamu dilekakan dalam hidup kamu dengan kehidupan yang disebut dengan mengejar harta. Jangan. Kamu jangan terperangkap dalam hidup kamu dengan yang dinamakan dengan kehidupan kamu dengan duit sepanjang masa. Harta benda jangan, Allah sebut. Di antara benda yang paling bahaya dalam hidup ini, bila kita hidup hanyut, dia panggil. Hidup dalam keadaan hanyut saja. Hanyut tanpa kita ada panduan. Yang ini di antara benda yang bahaya dalam hidup. Sebab ramai di kalangan kita ini mati dalam keadaan hanyut. Hanyut dalam keadaan yang dia tak bersiap depan Allah. Hidup hanyut-hanyut ni satu benda yang dilarang dalam Islam. Hidup ni mesti berfokus. Jangan hidup dalam keadaan yang tak ada matlamat. Kamu orang mukmin, kamu kena ada matlamat dalam hidup. Jangan kamu hidup ni, kalau sekiranya kebetulan kamu dapat orang yang baik dekat dengan diri kamu, kamu jadi baiklah. Kalau kamu dapat orang yang jahat dekat dengan diri kamu, kamu jadi jahatlah dalam hidup kamu. Jangan jadi begitu. Hidup ni kamu kena ada fokus pada diri kamu. Kamu kena ada panduan dalam hidup kamu. Panduan-panduan ni apa dia? Hanya ni cerita panjang ulama-ulama sebut. Panduan yang paling benar dalam hidup tak lain ialah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Rasulullah ni panduan. Supaya apa dia? Supaya kamu tahu hidup ni jangan nampak untuk di dunia saja, jangan. Tetapi nampak perjalanan hidup kamu ni panjang lagi. Panjang lagi. Lepas ada kamu hidup di atas dunia ni, kamu kena nampak, kena hidup lagi di alam barzah. Kamu kena hidup lagi di padang mahsyar Allah. Kamu kena hidup lagi di yang disebut dengan, yang dinamakan dengan syurga ataupun neraka Allah. Saya biasa sebut ada jemaah-jemaah sekalian. Nah. Kita kena faham, bila kita hidup atas dunia ni, bila kita dicipta dan dijadikan oleh Allah jadi manusia, ada lima alam yang perlu kita lalui. Sama ada kita perasan ke tak perasan, lima-lima ni kita kena lalui dalam hidup kita. Lima ni apa dia? Yang pertama, kita pernah hidup di alam kandungan ibu. Alam kandungan ibu ni, semua orang pernah hidup. Tak ada orang yang dia sebut pada saya, dia sebut, "Ustaz, saya tak lahir daripada kandungan ibu. Saya lahir daripada buluh betung, Ustaz," dia sebut. "Saya keluar daripada buah labu." Tak ada. Tak ada orang. Kalau sebut juga, kena cek pemikiran dia. Nak sebut ni gambaran hidup kita ni, kita pernah hidup dah satu alam sebelum daripada ni. Alam apa dia? Alam kandungan ibu. Alam rahim dipanggil. Alam yang ulama-ulama kata alam roh pun sama juga. Alam yang pertama. Sekarang kita baru hidup di alam yang kedua. Alam kedua ni alam apa dia? Alam fana. Alam yang hancur. Allah sebut kullu man 'alaiha fan. Setiap benda yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Ni alam yang kita berada sekarang. Sebutlah nama apa pun kamu. Kamu raja kah, kamu akan hancur. Kamu ustaz kah, kamu akan hancur. Nama apa pun kamu, kamu akan hancur. Ni alam yang kedua. Bila kita akan hancur, kita boleh tengok kita dalam proses penghancuran. Allah nak jadikan kita ni semakin hancur, semakin hancur kitanya. Nampak pada diri kita proses keadaan demikian. Alam yang ketiga, lepas pada kita hidup sekarang ni, kita kena yakin kita akan hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga apa dia? Alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Semua di kalangan kita ni akan masuk ke alam ini. Alam barzah. Lepas pada alam barzah, berakhirkah hidup? Tak. Kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam apa dia? Alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kena hidup lagi ke lepas pada tersebut? Ada. Lepas pada alam mahsyar, kita kena pergi kepada alam yang kelima. Alam kelima apa dia? Alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Perhaniskan perhati. Sampai pada alam yang kelima, kalau kita baca dalam Quran, semua ayat-ayat yang cerita tentang alam yang kelima ni, Allah sebut khalidina fiha abada.
kamu kekal sampai bila-bila. Sebut saja tentang syurga, kekal dalam syurga sampai bila-bila. Sebut tentang neraka, kekal. Tak ada lagi dah alam lepas pada itu. Kerana apa dia? Bila sampai pada alam yang kelima ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh semelih mati. Dalam hadis Rasulullah sebut, manusia ni akan disemelih. Mati ni akan diletak di antara ahli syurga dan ahli neraka. Bila ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah dihumban ke dalam neraka, Allah datangkan mati itu dalam bentuk baral, dalam bentuk kaldai, besar sikit pada kaldai. Kemudian dalam keadaan demikian, disemelih mati di antara mati, di antara syurga dan neraka ni, disemelih mati. Ahli-ahli neraka nampak, ahli syurga nampak. Bila semelih saja mati tu, bertempik meraunglah ahli neraka dan bersorak-sorailah ahli syurga. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Start daripada situ, kamu tak akan mati-mati sampai bila-bila. Ahli syurga pun seronok dan ahli neraka pun dalam keadaan sedih. Kerana summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka ni nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Ada lagi ke alam lepas pada surat? Tak ada dah alam. Bila tak ada alam ni, daripada sinilah ulama-ulama sebut. Daripada sini, bila kita sampai pada alam yang kelima ni, alim ulama ajar pada kita. Biar jadi cerdik. Dasar pada hadis Rasulullah sebut. Kita ni hidup atas dunia ni, jangan kita ni hilang matlamat. Matlamat hidup. Ramai di kalangan kita, bila hidup di atas dunia ni, dia jadi hanyut je. Dia nampak dunia ni menjadi matlamat. Dunia ni menjadi tempat kejaran. Mengejar di dunia ni berkejaran. Kejar apa dalam hidup ni? Kejar antara benda yang dikejar ialah harta benda. Yang ni kejaran. Ramai di kalangan kita ni dinampak bahawa bila hidup atas dunia, kamu kena dapat betul-betul nikmat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah mula betulkan jalan hidup. Rasulullah datang ni, Rasulullah ajar sahabat-sahabat, hidup ini jangan nampak dunia jadi keutamaan. Jangan kamu rasa harta menjadi nilai dalam hidup. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat. Di kalangan umat manusia sebab tu, bila awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Islam, di kalangan hamba-hamba abdi dahulu yang terima. Orang-orang yang bawahan, golongan marhain yang terima Islam ini terlebih dahulu. Mula-mula Rasulullah cerita tentang Islam, orang-orang yang hamba-hamba lah. Bilal bin Rabah, kemudian keluarga Ammar bin Yasir, kemudian orang-orang kaya payah nak terima lagi, kecuali yang disayangi di sisi Allah saja. Siapa dia? Abu Bakar misal contohnya, Khadijah binti Khuwailid yang Allah sayang sungguh-sungguh ni, Allah buka hati mereka. Manakala sahabat-sahabat yang miskin-miskin ni datang, Suhaib Ar-Rumi misal contohnya, kemudian siapa lagi, sahabat-sahabat ni datang daripada keadaan yang orang yang biasa-biasa saja. Bila masuk Islam saja, Rasulullah ajar, hidup ni tak dimuliakan oleh Allah kerana duit banyak. Jangan hidup ni mengejar harta, jangan. Hidup ni jangan sibuk kerana duit menjadi nilai ukur di sisi Allah. Allah tak pandang langsung. Bahkan Rasulullah sebut, Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, kalau kalian berjumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya dia, jangan. Rasulullah pesan pada sahabat, siapa-siapa yang berjumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kekayaan orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Allah tak pernah memuliakan orang dengan kaya kerana duit yang banyak. Bahkan Islam ajar, duit ni bukan menjadi nilai ukur di sisi Allah. Sering kali anda sebutkan, kalaulah Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, kalaulah duit ni, harta kekayaan menjadi nilai ukur di sisi Allah, kemuliaan hidup ini kerana harta benda yang banyak, mana banyak duit kamu dengan duit Fir'aun yang disebut dengan Qarun. Qarun banyak duit, Qarun jauh lebih banyak daripada kamu. Orang kaya, kamu kaya macam mana pun kamu, mana besar yang disebut dengan harta benda kamu dengan harta benda kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Kalau Qarun banyak, harta benda dia banyak. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda ni yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Bukan bawa harta lagi, tapi bawa anak kunci baru. Bila bawa anak kunci ni, bagaimana Allah jadikan pada Qarun kesudahan dengan harta kekayaan dia? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini
dengan harta-harta dia, dengan korun-korun itu, ditenggelam dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta korun dipanggil. Dah korun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ini, kamu kejar apa dalam hidup kamu? Ini mula bermula daripada sini. Rasulullah mula atur dalam hidup. Dalam hidup ni kamu kena tahu nilai. Jangan kamu nampak hidup ini untuk sekadar hidup ni dapat duit yang banyak. Jangan. Ataupun kamu sedang kejar apa? Ada orang jawab, kejar tahta ustaz, kejar jawatan. Kejar jawatan. Rasulullah datang, Rasulullah ajar sahabat-sahabat, jangan kamu nampak jawatan itu kemuliaan dalam hidup. Jangan. Siapa yang ada jawatan, jangan dia rasa dengan jawatan itu dia jadi mulia. Kamu pegang jawatan, bukan kamu memiliki kemuliaan. Siapa yang pegang jawatan, Rasulullah mula ajar, jawatan-jawatan ini bukan memuliakan hidup, tetapi jawatan ini satu tanggung yang kena jawab balik di hadapan Allah nanti. Laisa tashrifan walakin taklifan. Rasulullah ajar, jawatan-jawatan ni bukan satu kemuliaan dalam hidup seorang. Kamu jangan ingat bila kamu jadi ketua jawatan, kamu jadi hebat. Kamu jangan ingat bila kamu jadi pegang jawatan CEO satu syarikat, kamu jadi hebat pada diri kamu. Kamu jangan ingat bila kamu jadi pengarah pada itu, pengarah pada ini, kamu jadi hebat. Tak. Islam tak memuliakan orang dengan jawatan. Kenapa dia? Jawatan-jawatan ini akan disoal balik di hadapan Allah nanti. Kamu pegang je jawatan, lagi besar jawatan kamu, lagi penat kamu jawab depan Allah nanti. Lagi besar jawatan. Kerana dia orang yang besar jawatan, Allah tak muliakan dia dengan jawatan dia, tetapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan yang ada. Siapa dia yang besar jawatan? Allah hinakan dia dengan jawatan dia. Fir'aun. Fir'aun contoh yang besar jawatan, tapi Allah hinakan jawatan dengan jawatan-jawatan yang dimiliki oleh Fir'aun. Fir'aun ini besar tak besar jawatan dia, sampai Allah rakamkan yang disebut oleh Fir'aun. Dia rasa dia besar sangat. Dia sebut apa dia? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Aku, Iblis sebut aku sedar diri. Fir'aun tak sedar diri dia panggil. Hidup dalam keadaan yang dia rasa besar jawatan dia. Kenapa dia rasa besar jawatan dia yang dia pergi mengaku jadi Tuhan? Disebut dalam kitabnya kerana Fir'aun ni tak pernah rasa sakit. Fir'aun ni Allah jadikan satu makhluk yang tak pernah rasa sakit. Fir'aun disebut dalam kitab, kencing manis pun tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun ni gaut tak ada gaut-gaut. Fir'aun disebut dalam kitab, Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Ramai. Tapi jangan pula tak menguap. Kan ramai pula tahan je tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap. Lawan Fir'aun sekali ustaz, dia sebut. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup nak sebutnya gambaran hidup ini, Fir'aun ni sampai peringkat demikian. Bila dia nak kemuncak dah hidup, Allah tenggelamkan dia dan Allah selamkan dia dalam air itu untuk disimbolkan kezaliman. Ni manusia, bila dia dah melampau, dia berasa besar jawatan dia, dia mengaku jadi Tuhan terus. Ni tabiat manusia ni. Tabiat manusia, bila dia rasa dia hebat je, dia lawan Allah terus. Perangai Fir'aun ini. Bila demikian, dalam keadaan ini Allah simbolkan ni manusia yang kita kena simbolkan di antara simbol kezaliman dalam hidup. Fir'aun ni zalim lah. Dia hidup, dia cekik darah orang, dia mampus pun dia cekik darah orang lagi. Sampai hari ni kan kita rasa kezaliman Fir'aun. Bila kita nak pergi ziarah tengok mumia Fir'aun, kena bayar 70 pound seorang lagi. Maknanya cekik darah lagi Fir'aun. Dia tu dah mampus lah, kena bayar lagi kita ni tiket nak tengok mayat dia ni. Gambaran bagaimana zalim tak zalimnya Fir'aun. Hidup ini kamu kejar apa dalam hidup? Daripada sinilah Rasulullah mula atur. Hidup ini jangan kamu hanyut.
Jangan kamu hanyut. Kamu hanyut apa dia dengan benda yang kamu hanyut dalam hidup ni? Harta benda, jabatan, menjadi hanyut dalam hidup. Apa lagi yang menjadi hanyut dalam hidup ni? Benda dalam hidup itu menjadi rupa paras yang cantik. Rupa paras ni pun satu benda juga. Ia menyebabkan manusia ni jadi hanyut. Leka dia. Dia rasa, akulah paling handsome. Akulah yang paling cantik. Akulah. Ini rupa paras. Hidup ni, ada manusia yang hidup mementingkan rupa. Nak tengok rupa. Kan orang kita kan sibuk kan? Sibuk nak memutihkan muka. Putih muka. Sibuk dengan alat kosmetik. Muka putih, lengan hitam legam dia panggil macam. Orang kita kan berapa ramai yang sibuk dengan nak berbadan sadu. Nak berbadan sadu ni. Badan kental je. Nak suruh badan sadu. Sadu ni tahu makna apa ni? Sasa bodoh dia panggil demikian. Ni nak sebutnya sadu. Berapa ramai di kalangan kita nak berbadan sasa. Nak suruh badan kental. Datang Rasulullah. Rasulullah sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sebut, Allah tak pandang luaran kamu. Jangan kamu ingat Allah tengok muka kamu. Allah tak tengok muka kamu. Allah tak pandang pun jasad kamu macam mana. Jasad-jasad kamu ni, kamu jangan ingat Allah pandang jasad kamu. Ramping ke, cantik ke, ataupun badan kamu bagaimana, Allah tak pandang. Tak pandang langsung, Rasulullah sebut. Tapi yang Allah pandang apa dia? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sebut, yang Allah pandang ialah hati kamu. Hati kamu tu bersih ke tak bersih hati kamu? Rasulullah mula ajar, hidup ini jangan kamu sibuk nak membersihkan luaran. Jangan kamu sibuk hanya nak jaga badan luaran kamu. Dalaman kamu, dalaman kamu. Dalaman kamu, kamu biarkan kotor. Dalam hati kamu penuh dengan dendam dengan orang, benci pada orang tu. Kemudian kita ni penuh dengan kekotoran jiwa. Banyak cemburu, khianat, nak rasa tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Rasulullah kata, kamu tolong bersihkan hati kamu. Lalu lahirlah sahabat-sahabat yang kalau kita tengok sahabat, rupa para sahabat tersebut tidaklah seberapa dalam hidup ini. Contoh yang mudah, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni hitam kulit dia, kerinting rambut dia, tebal bibirnya, parau suaranya. Tapi waktu mana dia azan, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dalam Isra Mi'raj, Rasulullah berjalan saja dalam syurga ni, masuk syurga mana, kedengaran telapak kaki di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya malaikat Jibril, Jibril, dengar je telapak kaki jalan di kat belakang ni, siapa yang berjalan kat belakang ni ya Jibril? Malaikat Jibril jawab, itulah Bilal bin Rabah ya Rasulullah. Bilal ni hamba. Bila tuan dia tahu, tuan dia ni tahu yang dia ni masuk Islam, tuan dia ni ikat Bilal, ikat tangan dua-dua belah, letak batu di atas tubuh badan Bilal, kemudian heret dengan kuda ni di atas batu-batu yang tajam. Tersiap kulit Bilal bin Rabah 3 hari 3 malam ditarik dengan batu di atas batu yang tajam ini. Tersiap kulit ini, tersiap daging-daging, nampak putih-putih tulang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sebut, Allahu ahadun ahad, Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Bertahan Bilal bin Rabah itu sampai Rasulullah kata, bila dalam Isra Mi'raj, kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah. Hamba, seorang hamba, bukannya orang yang daripada golongan bangsawan. Dia bukan di kalangan orang yang hartawan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, bila kamu hidup mempunyai matlamat, kamu tak dalam keadaan kamu hanyut, kamu tahu nilai Islam yang kamu ada ni bernilai. Dalam sejarah, tuan-tuan baca dalam sejarah, contoh yang mudah siapa dia? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini di antara sahabat Rasulullah yang tahu perjalanan hidup. Dia tahu perjalanan hidup ni perlu tuju ke mana. Dia tak pandang lagi dah. Dia di antara sahabat yang paling kaya, sahabat yang terkaya, anak tunggal dalam keluarga kaya. Mus'ab bin Umair ini,
kalau dia berjalan di pasar Mekah, orang tak perlu pandang, tak perlu memandang. Bau daripada minyak atar yang dia pakai itu, orang tahu, ni Mus'ab je yang pakai. Seorang yang kaya-kaya, bila dia kenal Islam, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal Rasulullah, masuk Islam, Mus'ab bin Umair. Bila dia masuk Islam saja, masuk Islam, dia berpindah. Ibu dia tahu, ibu dia ni tahu yang dia ni masuk Islam. Ibu dia ni bagi tahu pada Mus'ab, Mus'ab, kalau kamu tak balik semula pada ajaran asal datuk nenek moyang kita, ibu tak makan. Ibu rela tak makan. Ibu Mus'ab ni pujuk Mus'ab. Mus'ab kata tak apalah, tak apalah ibu, kalau ibu tak nak makan pun ibu yang kena tanggung. Katanya Mus'ab, ni agama yang betul dalam hidup, ini ajaran yang tepat dalam hidup. Mus'ab bin Umair, ibu dia ni tak makan sungguh. Bila ibu dia tak makan, rela tak makan, tak minum, terbaring ibu dia. Hari yang ketiga, dia tengok ibu dia, dia tak makan. Ni datang bisik dengan dekat telinga ibu dia, ibu, kalau ibu memiliki 1,000 nyawa, ibu memiliki 1,000 nyawa, hari ni ibu mati, besok ibu hidup balik, kemudian mati balik, kemudian hidup balik, semata-mata nak tunggu Mus'ab balik semula kepada agama asal ibu, demi Allah, Mus'ab tidak akan pulang. Kerana Mus'ab sudah mengenali siapa dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mus'ab bin Umair, ibu dia kata tak nak bagi harta, tak nak bagi pun tak apalah. Mus'ab bin Umair sebut, bukan nak pada harta pun, bukan nak pada duit pun, masuk Islam. Bila perang Uhud, gugur syahid Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup kepala Mus'ab. Bila tutup kepala Mus'ab, nampak kaki Mus'ab bin Umair ini sendiri. Bila tarik saja kain, tutup kaki, nampak kepala. Rasulullah meniti air mata terus. Rasulullah sebut, inilah manusia yang hidup mengenali Allah. Daripada kayanya hidup, bila kenal Islam, bila kenal hidup ini perlu apa dia dalam hidup, nak kejar apa dalam hidup, inilah sebaik-baik manusia yang Allah jadikan padanya. Rasulullah niti air mata daripada orang yang kaya bila mengenali Rasulullah, sehingga tiada apa-apa membawa agama ini dalam hidup dia, semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Sahabat-sahabat baca dalam sejarah, Mus'ab bin Umair, perhaniskan baca dalam sejarah lagi yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Siapa dia yang saya biasa sebut? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ini, sahabat-sahabat disebut, dia jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Nak sebutnya hitam sungguhlah, bukan hitam biasa, hitam metalik dipanggil begitu. Mus'ab bin Umair, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Ruh Mus'ab, ruh Sa'ad bin Mu'az ini, waktu mana nak dikeluarkan itu, Rasulullah sebut, malaikat-malaikat iringi seramai 70 ribu para malaikat Allah yang mengiringi jasad ruh yang keluar daripada yang disebut dengan Sa'ad bin Mu'az ini sendiri. Tuan-tuan baca dalam sejarah, bila Rasulullah ajar hidup ini, jangan kita fokus pada yang ni, ada benda yang kita kena fokus. Jangan hidup fokus dengan rupa paras, jangan. Jangan fokus dengan nak jadi muda, jangan. Orang guna stem cell ke apa dia, nak suruh jadi muda. Orang pakai bee pollen, orang buat macam-macam gaya, nak suruh jadi nampak kita ni jangan mati dan sebagainya. Kamu jangan terperangkap dengan perangkap ini. Yang nak pakai, pakai. Islam tak larang. Tapi jangan kamu terlampau obses. Jangan kamu sampai terperangkap dengan keadaan ini. Di kalangan kita ni, ada yang kita terperangkap dengan keadaan demikian. Kita buat contoh, siapa lagi yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az dalam sejarah? Sahabat-sahabat sebut, Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ni, kalau tuan-tuan perhati dalam sejarah, sahabat yang jauh lebih teruk daripada sahabat-sahabat yang lain. Muka dia ni menakutkan, orang tengok terakut. Muka Julaibib radhiyallahu anhu, datang daripada sebelah South Africa, datang duduk belajar dengan Rasulullah. Bila terkenal Rasulullah, duduk di masjid Nabi SAW. Tidur dia beralaskan lengan, minum dia hanya telapak tangan yang menjadi bekas untuk dia minum. Julaibib radhiyallahu anhu, solat dia di belakang Rasulullah. Tiap-tiap hari
Bila Rasulullah solat je, mesti dia berada di belakang Rasulullah. Tapi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang asar, dia duduk tepi dinding. Tepi dinding, tersandar tepi dinding. Rasulullah tengok dia seorang, tak ada orang nak berkawan dengan dia. Orang miskin, tak ada apa-apa. Rupa pula menakutkan, kulit hitam legam, kulit Julaibib radhiyallahu anhu. Satu hari Rasulullah pergi tegur dia, "Julaibib, kamu seorang-seorang ke Julaibib?" Julaibib jawab, "Ya ya Rasulullah, seorang-seorang Rasulullah." Julaibib sebut demikian, "Seorang Rasulullah. Kamu tak ada keluarga ke?" "Tak ada Rasulullah." Julaibib jawab demikian, "Ya." Katanya Rasulullah, "Kamu tak kahwin ke?" Julaibib senyum, "Siapa yang nak pada saya Rasulullah? Duit tak ada, harta benda tak ada. Pendatang saja, datang daripada negara luar, kemudian datang di negara ini dan duduk bertamu di negara kamu ini ya Rasulullah, menumpang ilmu kamu ya Rasulullah." Julaibib radhiyallahu anhu sebut demikian. Rasulullah diam, Rasulullah berlalu begitu saja. Besok lepas mayasa, Rasulullah datang balik. Tengok lepas mayasa, Julaibib di tempat yang sama juga. Rasulullah pergi tegur Julaibib, "Julaibib, kamu seorang ke?" Julaibib jawab, "Ya ya Rasulullah, seorang Rasulullah." "Kamu tak rasa nak kahwin ke?" Tanya soalan demikian. Rasul jawab Julaibib, "Ya Rasulullah, siapa yang tak nak ya Rasulullah? Tapi siapa yang nak menantukan saya ya Rasulullah? Muka saya pun menakutkan ya Rasulullah." Senyum Julaibib, sebut pada Rasulullah. Rasulullah diam saja. Kemudian Rasulullah berlalu begitu saja. Hari yang ketiga datang lagi. Lepas sembahyang asar, Rasulullah tegur lagi Julaibib, "Julaibib, kamu tak rasa nak kahwin ke?" Julaibib jawab, "Ya Rasulullah, siapalah yang nak berkahwin dengan saya ni ya Rasulullah? Orang yang begini, harta benda yang begini." Dia jawab, "Dalam keadaan tak ada apa-apa ya Rasulullah. Siapa yang nak bermenantukan saya Rasulullah?" Tiga kali Rasulullah tanya soalan demikian. Julaibib jawab dengan penuh senyuman. Kalau kita kan, kalau kita Rasulullah tanya soalan yang sama tiga hari, mesti kita jawab apa dia? "Rasulullah ni tak faham-faham. Tiga hari dah tanya soalan yang sama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut, Julaibib jawab demikian, Rasulullah tanya, "Julaibib, kamu nak tak kalau aku pelawa kamu untuk kahwin dengan seorang gadis yang cantik?" Tersenyum Julaibib. "Siapa ya Rasulullah?" Julaibib tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, "Hujung kampung ni ada seorang ketua kabilah. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang cantik. Kamu bagi tahu pada dia, aku Muhammad mengarahkan kamu kahwin dengan dia. Bagi tahu pada keluarga dia, Rasulullah kirim salam. Dan kamu bila demikian kamu bagi tahu, Rasulullah suruh anak perempuan dia kahwin dengan kamu." Bangun Julaibib, berlari berkejaran terus. Dapat kahwin free, siapa tak nak? Dapat kahwin, kahwin pula dengan perempuan yang cantik. Sesampai berjumpa dengan ketua kabilah itu, sebut Rasulullah kirim salam pada kamu. Sebut Rasulullah kirim salam. Bangun ketua kabilah untuk peluk Julaibib, suka dia Rasulullah kirim salam. "Apa hajat Rasulullah?" Katanya Julaibib, "Rasulullah suruh saya kahwin dengan anak perempuan kamu." Dengar je begitu, terkejut ketua kabilah tersebut. "Kahwin dengan siapa?" "Kahwin dengan saya," katanya Julaibib. "Rasulullah suruh saya kahwin dengan anak perempuan kamu." Katanya ketua kabilah tersebut, "Kalau kamu tunggu kejap Julaibib," dia sebut. "Ingatkah Rasulullah nak kahwin?" dia sebut. "Rasulullah nak kahwin dengan anak perempuan aku. Upa-upa kamu, kalau kamu kejap." Dia masuk dalam rumah, bincang dengan isteri dia, bagi tahu pada isteri dia, "Rasulullah suruh kahwin dengan Julaibib, anak perempuan kita." Isteri dia kata, tanya, "Siapa bang?" "Julaibib." "Julaibib? No, 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 no. Jangan kahwin dengan Julaibib bang. Jangan. Julaibib ni, Allah, takut naik muka dia." Rasulullah, nak sebut je, bila dengar je cakapan dua orang tadi, yang cakap begini, tiba-tiba anak perempuan ni datang. Anak perempuan dia datang. Anak perempuan sebut apa dia? Sebut, dia kata, "Abi, Umi, saya dengar Abi dan Umi bercakap tadi. Saya dengar perbincangan tadi. Demi Allah, oleh kerana ini pinangan Rasulullah, demi Allah, saya tak akan tolak pinangan yang telah dihantar oleh Rasulullah. Saya akan terima pinangan yang telah dihantar oleh Rasulullah ini." Dengar je begitu, Rasulullah diberitahu oleh Malaikat Jibril jawapan perempuan ini. Diterijilah senang cerita ini.
diterijikan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah. Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah angkat tangan. Ya Allah, berkatilah wanita ini, panjangkanlah umurnya, jadikanlah dia sekaya-kaya wanita di kota Madinah. Rasulullah baca doa demikian. Baca doa kerana jawapan yang dijawab oleh perempuan yang penuh dengan kesalehan yang ada pada diri dia. Rasulullah baca doa. Ya Allah, berkatilah wanita ini, panjangkanlah umurnya dan jadikanlah dia sekaya-kaya wanita di kota Madinah ini. Panjang sungguh umur dia. Katanya sampai zaman Sayyidina Ali, panjangnya umur wanita ini sendiri. Hidup dia panjang, Allah jadikan panjang umur dia. Kemudian wanita yang kaya, Julaibid kahwin dengan dia. Sebulan saja, sebulan saja, kedengaran paluan jihad, perang Uhud. Perang Uhud, bila perang Uhud, Julaibid radhiyallahu anhu turut serta dalam perang itu. Bila turut serta dalam perang ini, akhirnya gugur syahid Julaibid dalam perang Uhud. Di antara mereka yang gugur syahid dalam perang Uhud. Bila gugur syahid Julaibid dalam perang Uhud ni, siap saja perang Uhud habis selesai, Rasulullah suruh sahabat-sahabat bilang nama-nama mereka yang gugur syahid. Tolong sebut, tolong baca nama yang mereka gugur syahid. Sahabat-sahabat baca, 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 baca nama. Bila baca nama ni habis saja, dah habis dah nama tersebut, Rasulullah tanya, dah habis? Dah habis yang gugur syahid? Lalu sahabat jawab, ya ya Rasulullah, dah habis. Rasulullah kata, tak, ada seorang lagi nama yang kamu tak sebut. Sahabat-sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Julaibid radhiyallahu anhu. Julaibid gugur, Rasulullah sebut. Julaibid gugur, sahabat-sahabat. Julaibid gugur. Bila sebut Julaibid gugur ini, sebut saja begitu, Rasulullah kata, pergi cari jenazah Julaibid. Tengok jenazah Julaibid, Rasulullah sebut. Suruh sahabat-sahabat pergi cari, mana jenazah Julaibid? Bila sahabat-sahabat, bila begitu sahabat-sahabat tanya, bagaimana kamu tahu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, malaikat Jibril bagi tahu pada aku, Julaibid berjaya membunuh seramai 7 orang dalam perang ini. Kemudian waktu mana dia cuba menombak tombakan orang yang ke-8, tiba-tiba ditombak di sebelah belakang, katanya Rasulullah. Dia ditombak sebelah belakang. Cari jenazah Julaibid sekarang. Sahabat-sahabat cari, cari-cari jenazah. Ada satu jenazah yang dalam keadaan telungkup. Jenazah ni dalam keadaan telungkup, muka ke bawah, kemudian hitam kat belakang. Lalu hitam kat belakang ni, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, panggil Rasulullah, ya Rasulullah, inikah yang kamu maksudkan Julaibid ya Rasulullah? Inikah yang kamu katakan Julaibid ya Rasulullah? Rasulullah datang, Rasulullah tengok, Rasulullah kata, ya Julaibid, inilah Julaibid. Rasulullah pergi duduk sebelah, sebelah Julaibid ni, dalam separuh pasir. Muka ni dalam separuh pasir. Rasulullah balik jenazah Julaibid. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula balik jenazah Julaibid, Rasulullah tengok muka Julaibid penuh dengan pepasiran. Yang penuh di muka Julaibid, Rasulullah sapu pasir-pasir. Rasulullah sapu, sapu, sapu. Bila Rasulullah sapu pasir yang melekat di muka Julaibid, Rasulullah mula menundukkan kepala Rasulullah. Rasulullah cium di atas dahi Julaibid. Rasulullah sebut, ya Julaibid, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibid, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu, wahai Julaibid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium kali yang kedua. Rasulullah menitik air mata. Rasulullah sebut, ya Julaibid, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibid, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu, wahai Julaibid. Rasulullah cium kali yang ketiga. Rasulullah mengesan air mata Rasulullah. Julaibid, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu, wahai Julaibid. Rasulullah sebut demikian. Ini Julaibid radhiyallahu anhu. Rasulullah nak ajar, hidup ini jangan terperangkap dengan dunia. Perangkap dengan dunia ni menjadi bahaya. Lalu Allah sebut ni dalam Quran, banyak benda-benda yang memerangkapkan kita. Perangkap dengan dunia ni apa dia? Allah sebut tadi, di antara benda yang kamu terperangkap, harta benda terperangkap. Kemudian yang terperangkap lagi dalam hidup ni apa dia? Anak pinak. Anak-anak kita ni memerangkapkan kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Anak-anak kamu memerangkapkan dalam hidup kamu. Apa tak terperangkap anak-anak para hadirin sekalian? Cuba tengok di kalangan kita. Bila kita meninggal dunia nanti,
boleh tak anak-anak yang kita bela-bela ini, mereka yang akan memandikan jenazah kita? Bila kita meninggal dunia nanti, apakah anak-anak kita juga yang akan solatkan jenazah kita? Apakah bila kita, belum kita meninggal dunia tak? Kita nak senangnya, bila kita tua sangat, bila hidup kita ni dah berusia, anak-anak kita ni peduli tak peduli terhadap diri kita? Ramai mana orang yang tak mempeduli lagi anak-anak. Anak-anak tak mempedulikan lagi mak ayah dia. Bila mak ayah dia sakit, dia tak sibuk pun nak kelam kabut. Nak ambil cuti ke? Nak ambil cuti untuk nak jaga mak ayah ke? Ataupun rela kehilangan kerja kerana semata-mata nak jaga mak ayah, nak jaga mak ayah ni? Tak ramai. Kan biasa orang Melayu kita sebut, dia kata seorang ibu boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak tak ada jaminan boleh jaga seorang ibu. Seorang ibu boleh jaga 10 orang anak. Seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Tapi anak 10 tak mampu untuk nak jaga seorang ayah. Ramai mana dekat nak meninggal dunia? Kita dekat nak meninggal dunia, anak-anak tunggu je. Tak guna pun harta benda kita. Kita cari-cari harta benda. Ramai di kalangan kita cari-cari harta benda. Bila dekat nak meninggal dunia, kita perlu pada harta benda itu digunakan untuk perbelanjaan perubatan kita. Anak-anak kita tak sanggup. Tak sanggup nak bayar, tak sanggup nak jual tanah, tak sanggup nak jual rumah, tak sanggup untuk membiayai perubatan kita. Kenapa dia? Nak tunggu je ayah ni meninggal dunia. Nak tunggu je saat demikian. Anak ni menjadi halangan. Tu baru meninggal dunia. Baru nak meninggal dunia. Meninggal dunia, lagi ramai di kalangan kita tak peduli. Saya biasa sebut kan, ramai mana di kalangan kita yang tak mampu pun nak mandi jenazah ayah. Tak mampu pun nak mandikan jenazah ibu. Waktu mana dia membesar dahulu, ayah dia yang mandikan dia. Waktu mana dia membesar dahulu, ibu dia yang mandikan dia. Tapi waktu mana ibu dia ngadap depan Allah, tiba-tiba tak boleh nak mandikan. Nak solatkan pun tak boleh. Akhirnya upah je mak ayah ni, upah je pada masjid. Supaya apa dia? Supaya mandikan ayah, mandikan jenazah ayah dan ibu. Punca apa dia? Jawapan dia kerana anak-anak menjadi halangan dalam hidup. Allah sebut, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu sibuk dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu. An zikrillah, daripada mengati Allah. Kenapa? Timbul penyesalan. Timbul dua benda ni menyesal. Penyesalan kalau tuan-tuan baca dalam Quran. Kebanyakan orang bila dekat nak meninggal dunia menyesal je. Menyesal. Menyesal apa dia? Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum. Terhadap harta benda ni, kamu belanja-belanjalah, kamu guna-gunalah, jangan kamu simpan-simpan harta benda kamu. Lagi kamu tua, lagi kamu berusia, kamu gunakan untuk Islam harta benda kamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang saat di kalangan kamu ni untuk kematian. Di kalangan kamu bila sampai saat dengan kematian ini, lalu di waktu mana saat dekat dengan kematian tersebut, mereka akan sebut, mereka kata apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bagilah tangguh sekejap, jangan bagi mati ya Allah. Ni penyesalan yang pertama. Kebanyakan manusia menyesal, ya Allah tangguh sekejap ya Allah, jangan bagi mati lagi ya Allah, jangan bagi mati. Nak buat apa nak? Jangan bagi mati. Fa asaddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Nak bersedekah, nak infak, nak gunakan harta ni untuk di jalan Allah. Kemudian wa akum minas salihin, dan nak menjadi hamba Allah yang saleh. Baru nak jadi hamba Allah yang saleh, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Walan yuakhirallahu nafsan. Allah tak tangguh dah bila sampai ajal pada di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu kalau sekiranya tangguh juga, kamu akan ulang PR yang sama dalam hidup kamu tadi. Benda yang sama je akan terulang dalam hidup kamu. Oleh demikian, Allah ajar pada kita ni, dalam hidup ni, jangan kamu cuai. Jangan kamu tak terfokus pada diri kamu. Tuan-tuan, saya sendiri, bila saya perhati di kalangan kita ni, tuan-tuan, saya perhati orang Melayu kita ni, lama perjalanan hidup saya ni, saya tengok kebanyakan kita ni memang masuk dalam perangkap ini. Orang kita dah lama dah masuk dalam perangkap harta benda dan perangkap anak pinak dalam hidup. Kita terperangkap. Ramai di kalangan kita ni yang dah mati itu menyesal dalam kubur. Kebanyakan tu yang maksud, yang baru nak mati menyesal, masuk dalam kubur menyesal pula.
Masuk dalam kubur ni Allah SWT cerita. Bila dah masuk dalam kubur, mereka sebut pada Allah. Mereka sebut apa dia? Qala rabbi irji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Nak buat apa dia? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal sebelum daripada ini ya Allah. Allah sebut, kalla, sekali-kali tak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je yang kamu sebut. Kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan kamu kena melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan, kita jangan menyesal begitu tuan-tuan. Saya harap sangat bagi umur yang usia yang Allah bagi pada diri kita ni, bila kita hidup ini, kita jaga betul-betul. Jaga pada diri kita, jaga 2-3 perkara je yang saya biasa sebut banyak kali. Ada 2-3 perkara tuan-tuan jangan terlepas pandang pada diri kita sebelum daripada kita ni datang penyesalan. Yang pertama, tolong jaga keyakinan. Saya ulang banyak kali yang ni, jangan tak yakin dengan Islam. Orang Melayu kita ni ramai hilang keyakinan terhadap Islam. Jangan kita hilang keyakinan, jangan. Jangan sampai peringkat kita ni teranggak-anggak dengan Islam. Orang kita ni teranggak-anggak dengan Islam, tak percaya dengan Islam. Dalam bidang pendidikan je, saya biasa sebut, orang kita tak percaya dengan Islam. Tanya, tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia jawab balik, nak suruh anak mati saya mati terbakar, dia sebut. Nak suruh anak saya mati terbakar, hantar menghafal Quran, tak percaya. Saya lebih percaya dengan pendidikan sekular dibandingkan dengan pendidikan Al-Quran dan hadis Rasul. Orang kita tak percaya dengan Islam. Ekonomi tak percaya ekonomi Islam. Sosial tak percaya sosial Islam. Orang kita tak yakin. Bila tak yakin yang ni, maknanya kita tidak ada keyakinan dengan Islam. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Dalam hidup ini, jaga betul-betul ibadah kita. Ibadah yang biasa saya sebut ialah jaga solat, tolong jaga. Dalam hidup kita ni, lagi kita berusia, lagi jaga solat. Solat biar banyak, biar jaga, biar tepat, biar di awal waktu. Semakin solat biar berjemaah. Pada diri kita ni, solat kita jaga betul-betul dalam hidup kita. Semakin lama kita hidup, semakin khusyuk solat kita. Biar jaga betul-betul dalam solat. Kemudian selepas pada solat, banyakkan baca Quran dalam kita beribadah. Jangan malas membaca Al-Quran. Orang Melayu kita ni ramai sangat tak boleh baca Quran. Quran pun tak boleh baca. Ha, kalau dah boleh baca, banyakkan hafalan Quran. Mengapal ni biar banyak. Biar banyak hafalan. Yang dalam hidup kita, kalau dah banyak hafalan Al-Quran, dia tolong banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tolong banyak. Selawat kita ni memang kurang orang kita. Tak banyak. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dah pencen, yang dah tak buat kerja, tolong selawat sebanyak 10,000 kali sehari. 10,000 sekali sehari. Kalian dah tak kerja dah. Mana-mana yang dah pencen, dah rehat dah kat rumah, kita dah rehat dah dekat rumah kita ni, selawat pada Rasulullah 10,000 kali sehari. Setiap hari, sebagaimana kita jaga senaman kita, jaga tu badan kita, selawat tolong jaga. Kerana besarnya nilai selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Selawat, zikir pada diri kita. Kemudian dalam ibadah ni juga, mulakan belanja-belanja untuk gunakan harta benda kita untuk di jalan Allah. Sedekah biar banyak. Sedekah ni biar banyak. Mulakan pada kita ni sedekah, infak-infak untuk di jalan Allah. Gunakan untuk kerja-kerja Islam. Jangan kita terperangkap dengan perangkap tema-tema yang dibuat oleh orang lain. Orang kita ni kan sebut, orang tanya, simpan harta untuk apa? Simpan harta untuk bekalan tua, dia sebut demikian. Simpan harta untuk bekalan tua. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia sebut demikian. Baru nak tua je baru. Dia dalam hidup ini, Islam bukan suruh simpan untuk bekalan tua. Islam suruh simpan harta untuk bekalan ke syurga. Ini kena tukar tema ni. Orang kita ni ramai sangat. Simpan untuk bekalan tua. Simpan untuk bekalan tua. Dia bukan untuk simpan bekalan tua. Simpan ini untuk bekalan apa? Bekalan apa? Bekalan ke syurga. Biar kita dengan harta kita, kita boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Ini harta benda.
Kemudian pada masa yang sama, yang ketiga, saya nak minta sangat, tolong jaga yang ketiga, akhlak. Tolong jaga akhlak. Dan sama-sama, termasuk saya, termasuk para hadirin sekalian, dalam hidup ini, tolong jaga akhlak. Bercakap, jangan guna bahasa-bahasa yang mencarut, sumpah seranah, caci maki dan sebagainya. Jaga mulut, mulut ni tolong jaga. Dan kurangkan daripada bercakap tentang dunia. Siapa-siapa yang berusia 60 tahun ke atas, tak usah kalut lagi lah. Sibuk tanya, kenapa Liverpool kalah 5-0 ni? Tak payah sibuk lagi tanya soalan, siapa juara Maharaja Lawak? Tak payahlah. Kita ni bukan bahagian kita dah. Bila kita dah berusia dalam 60 tahun ke atas ini, sibuk tanya, macam mana kita di malam pertama di barzah? Macam mana kita bila kita berada di padang mahsyar nanti? Sibuk tanya pada keluarga kita, apa persiapan kamu jika abah tiada nanti? Kita sibuk tanya dia, kalau abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi abah ke mana? Di mana dan bagaimana? Kalau kamu meninggal dunia, kamu nak meninggal dunia hari apa? Sibuk tanya anak-anak dia demikian. Orang kita ni kan, dia ada satu benda yang terhalang pada dia. Kadang-kadang kalau kita cakap tentang mati, dia sebut terus, jangan sebut-sebutlah mati-mati ni, kan mati sungguh dia sebut. Ni satu benda yang masih terhalang. Akhirnya, kita jadi sensitif. Ziarah orang sakit, mana kita cerita tentang mati? Ziarah orang sakit, patutnya kita ziarah orang sakit. Ceritalah tentang bagaimana di padang mahsyar. Cerita bagaimana keadaan melalui titian sirat. Patutnya kita cerita benda demikian. Ada setengah orang dia kata sensitif, Ustaz. Jangan sebut benda-benda yang macam tu. Nanti kan kalau kita cerita tentang benda yang demikian nanti, terasa hati dia pula. Kan dia terasa mati pula dia. Padahal kita kata, kita kena sebutlah, nak suruh dia ingat pada Allah. Dan kita pun ingat pada Allah di kalangan kita. Jaga mulut, tolong jaga. Dalam hidup kita ni, kemudian jaga akhlak lagi apa dia? Bersihkan hati. Tolong bersihkan hati. Biar padamkan rasa kesombongan diri. Mula kita buang. Di antara benda yang kena buang sungguh dalam hati seseorang, dalam akhlak ni apa dia? Buang rasa sombong. Belajar untuk menjadi tawaduk. Dulu-dulu boleh jadi kita ni bos-bos orang. Bos-bos orang besar dalam jabatan-jabatan. Bila kita dah berusia ni, belajar untuk kita rasa, aku ni dulu pernah cakap besar dengan orang. Aku ni pernah, ya Allah tolong ampunkanlah dosa aku dahulu, ya Allah. Kita mula bersihkan hati. Bersihkan hati ni perkara yang utama. Kerana bila dekat nak meninggal dunia, hati inilah yang tak boleh nak jaga. Orang tak boleh jaga. Doktor tak boleh jaga. Hati ni sendiri ni, bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang tak boleh jaga, buruk sangka dengan Allah. Jadi berburuk sangka dengan Allah. Yang berburuk sangka dengan Allah ni lah kita nak kena jaga, jadi baik sangka dengan Allah. Tengok saja saat ajal, kematian, sampai ajal di kalangan kita, kematian pada diri kita, kita sebut alhamdulillah, sampai dah masa saya menghadap di hadapan Allah, moga saya menjadi di kalangan orang-orang yang disayangi di sisi Allah. Mulut kita ni jadi berbaik sangka. Seronok kita nak menghadap depan Allah. Yang ni menjadi sukar pada bergenap di kalangan kita. Kita asyik tanya, kenapa kena saya yang mati, ya Allah? Kenapa orang tu tak kena mati lagi? Kenapa saya mesti mati? Umur saya baru 63 tahun. Ada orang yang umur 90 tahun lebih tak mati-mati lagi, ya Allah. Ada orang yang umur 80 tahun lebih tak mati-mati. Kenapa saya mesti mati? Yang ni jadi buruk sangka. Lalu Islam ajar, di tempoh-tempoh sebegini, banyakkan pada kita ni, betulkan akhlak kita. Betulkan akhlak ni apa dia? Bersihkan hati. Macam mana nak bersih hati? Di antara caranya, duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kemudian kerap diri kita ni, untuk diri kita ni, menghadiri solat berjamaah. Pada diri kita nak bersihkan hati, bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam, di malam-malam hari. Nak bersihkan hati, sedekah biar banyak. Bagi infak, sampai tangan kiri kita tak tahu jumlah banyak mana tangan kanan yang memberi. Ini sampai tahap demikian. Bila tangan kanan kita selup je poket bagi je, tangan kiri pun tak tahu berapa jumlah tadi. Maknanya tanda bersihlah hati kamu. Sehingga kan bila balik ke rumah dia tanya, berapa yang bagi tadi? Entahlah, yang dah bagi-bagi je lah. Manakala yang ada ni, yang ada lagi ni, kita agih-agihkan lagi.
kita tak terasa dah galan. Ni tak balik rumah, orang rumah tanya, berapa bang bagi tadi? Entahlah, rasa RM50, menyesal pula dia sebut. Menyesal pula bagi RM50, patutnya RM10 je. Ni maknanya ada lagi benda-benda yang masih lagi terkait dan terpaut dalam diri kita ni sendiri. Ana, pada malam ini kita nak memulakan supaya insya-Allah dalam bulan-bulan yang akan datang nanti kita akan baca kitab ni lah insya-Allah, Nota Ajal Mukmin. Nota Ajal Mukmin ni buku yang saya karang daripada Karang Kraft yang terbitkan. Kemudian buku ni insya-Allah perhaniskan, kalau ada masa nanti perhaniskan bawalah di samping pada waktu duha sekali dalam sebulan juga ana mengajar kitab Ziarah ke Alam Barzah. Yang ni ni kita, yang ni ni pun ada kat belakang, nanti perhaniskan boleh dapatlah insya-Allah. Yang ni waktu duha, waktu mana, hari Minggu, hari Sabtu tak silapnya. Ana lupa hari Sabtu Minggu yang ke berapa dah. Begitulah, maknanya sekali dalam sebulan ana akan baca kitab ni. Kemudian malam pula ana akan baca kitab ni. Nak mudah-mudahan kita akan jadi satu rujukan bersama. Tuan-tuan, tak mahal pun kitab ni. Ana dipahamkan lebih kurang 20 lebih saja. Mahal selipar kita lagi daripada kitab ni. Kadang-kadang selipar kita yang kita beli tu harga 60 lebih, 70 lebih selipar yang kita beli. Kecuali yang beli pasar malam RM10 je. Yang jenis demikian. Tapi nak sebutnya, kitab-kitab begini kalau perhaniskan ada kelapangan rezeki, perhaniskan jadikan rujukanlah. Dan ana sendiri tulis beberapa buah kitab, dan insya-Allah lepas pada habis kitab ni kita berdoa kepada Allah. Ana bercadang nak baca kitab malam pertama di barzah, kitab ini yang ana pun tulis macam mana suasana di barzah dan sebagainya. Kemudian lepas pada tu kalau panjang lagi umur kita, teman di barzah, siapa yang meneman pada diri kita ni sendiri. Mudah-mudahanlah Allah bagi kelonggaran dan kelapangan pada kita sempat mengkhatamkan kitab-kitab ini sebelum kita dikhatamkan nanti. Mudah-mudahan demikianlah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita ni taklah menyesal sangat bila kita menghadap di hadapan Allah nanti insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, kat belakang tu ada kurma ajwah. Ni kurma yang ana dapat daripada Madinah. Madinah, kurma yang pernah ditanam oleh Rasulullah sendiri, kemudian keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Ana buat ni, kemudian ana dapatkan di Madinah, kemudian mereka repack balik. Sahabat-sahabat repack balik kerana dengan tujuan dana untuk sekolah ana sendiri. Sekolah di Seksyen 8 Shah Alam. Sekolah Ma'ah Tahfiz, ana ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz di bawah jaga ana ni. Ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Jadi oleh demikian ana nak cari dana bagaimana nak menguatkan kelebihan-kelebihan untuk pelajar-pelajar ni dengan cara macam ni lah. Ramai yang tak boleh, yang tak ditaja lagi, ada lebih kurang 72 orang lagi yang tak bayar langsung yuran belajar free begitu je. Tak ada kekuatan untuk membayar yuran ini sendiri. Jadi macam mana caranya ana keluarkan produk-produk ini untuk jadi dana untuk sekolah ini sendiri, untuk membantu mereka sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir zunubana wali walidina. Warahmuhuma kama rabbayna saghira. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana. ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راهم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan catatlah dalam jadual tuan-tuan ya, hari Rabu malam Khamis, minggu yang keempat rasanya, setiap minggu, setiap bulan, sekali dalam sebulan anak akan baca kitab. Bawa anak-anak keluarga kita lah.
Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah. Istaqimu atadidu sawu safu fakum. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام.